R9 Mugello yang kemarin yang belum sempat gue review ya, mulai dari perjalanan, nyobain geber, kemudian gue cobain di depan jalan raya. Nah kali ini gue bakal cobain. Nah untuk knalpotnya, treatmentnya seperti itu ya, kemarin sudah dilihat oleh kalian cara pemasangannya juga. Nah sekarang tetap ikutin terus Aresi Rahmadani untuk nyoba-nyoba knalpotnya, oke? Okay? Stay tune. Oke okay guys, kita kali ini review knalpotnya ya, untuk suaranya seperti apa dan betapa nikmatnya ketika pakai knalpot racing di Satria injeksi itu, lu bisa kencang-kencang aja suaranya, lebih gahar, lebih keluar gitu, dan pokoknya lebih enak lah ya. Pokoknya ikutin terus video gue, enak cari tempat sepi daripada gue dilempar ember sama orang gitu kan. Karena kali ini gue mau cobain suaranya. Nah selain suara idle, ini kan namanya suara idle ya, suara yang ketika kita tidak digas gitu. Nah suaranya bakal gue cobain lebih keras lagi, dan tapi kita nggak cobain terlalu tinggi karena ya ini wilayah pemukiman gitu, gak enak juga mengganggu aktivitas masyarakat. Yuk langsung kita cobain aja guys. Powernya, akselerasinya, top speed. Cuman kalau top speed kayaknya nggak bisa karena jalurnya ini jalurnya pendek gitu kan. Jadi ayo langsung kita coba aja guys. Yuk. Oke guys, kita cobain untuk review knalpotnya. Harusnya sih dia bisa lebih kencang. Suaranya itu merdu sekali ya, bikin kuping atau telinga itu bikin irgasm gitu kan. Jadi guys, kita sekarang coba ini mumpung ada tempat sepi gitu kan. Kita nggak menolak untuk suara sampai RPM tinggi gitu kan. Mau tahu nggak suaranya seperti apa? Yuk kita coba ya. Guys, pokoknya suaranya kurang lebih seperti itu ya, cuman jangan terlalu sering digeber RPM tinggi, saya juga di mesinnya nanti ya, karena terlalu memforsir suara, maksudnya memforsir mesinnya terlalu kenceng juga nggak bagus. Oke guys, mungkin itu aja. Jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya, kalian like. Kalau misalkan kalian tidak suka, silahkan di non like. Terima kasih sudah menonton, enjoy.